Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1 Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 Subtema 4, pembelajaran 6 Pertama kali memiliki adik juga pengalaman yang berkesan Kehadiran adik bayi disambut baik seluruh keluarga Adik bayi yang mungil dan lucu disayangi semua orang Mutiara, Kakak Udin menceritakan pengalamannya saat Udin baru lahir. Ia menuliskan sebuah puisi untuk adiknya. Ia membacakan puisinya di depan kelas, "Adikku sayang, adikku selamat datang ke dunia. Kakak akan selalu menjaga adik yang lucu. Cepatlah besar." Kita akan main bersama. Apakah judul puisi yang ditulis mutiara? Hmm. Iya, adikku sayang. Mengapa ia menulis puisi itu? Karena ia memiliki adik yang baru lahir. Puisi itu bercerita tentang siapa? Tentang adik mutiara yang baru lahir. Menurut pendapatmu bagaimana perasaan mutiara saat menulis puisi itu? Iya tentu saja. Senang. Nah ingatkah kamu pengalaman pertama yang mengesankan? Tuliskan puisi tentang pengalamanmu di dalam kotak berikut. Nah, ini hanya sekedar contoh puisi ya. Hari pertama sekolah. Hari ini adalah hari pertama. Hari pertamaku masuk sekolah. Sungguh senang hatiku rasanya. Berjumpa dengan ibu guru bertemu dengan teman baru. Giat belajar menambah ilmu. Sejak kelahiran Udin, suasana rumah Mutiara menjadi lebih meriah. Kesibukan bertambah karena kebutuhan Udin yang masih bayi. Semua anggota keluarga bekerja sama di rumah. Saat ibu sibuk menidurkan Udin, Mutiara tidak ribut. Mutiara membereskan mainan sendiri. Ayah membantu membuatkan makanan untuk keluarga. Kerjasama di rumah bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kerjasama membuat pekerjaan rumah lebih ringan. Dengan bekerja sama, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Bekerja sama menambah kasih sayang antar anggota keluarga. Apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Apa saja kegiatan kerjasama yang keluargamu lakukan? Membersihkan rumah, kemudian membersihkan pekarangan rumah, merawat anggota keluarga yang sakit, kemudian berbelanja bersama. Udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari Kakak. Udin membutuhkan baju kecil yang nyaman. Udin butuh popok. Udin juga butuh selimut. Hari ini Ibu dan Ayah mengajak Mutiara berbelanja kebutuhan Udin. Ayah berjanji Mutiara juga akan dibelikan pakaian baru. Mutiara senang sekali. Apakah kamu pernah berbelanja bersama keluarga? Apa saja kerjasama yang keluargamu lakukan saat berbelanja? Ayo ceritakan pengalamanmu. Mutiara sudah memiliki banyak pakaian. Udin belum punya banyak pakaian. Saat berbelanja, ayah dan ibu membelikan lebih banyak pakaian untuk Udin. Mutiara tidak iri. Mutiara membantu memilihkan baju lucu untuk Udin. Baju baru Udin sudah selesai dicuci. Ibu akan memasukkan baju-baju Udin ke lemari. Udin belum memiliki lemari sendiri. Baju Udin disimpan di lemari Mutiara. Ibu menghitung ada 10 baju Udin. Baju Mutiara ada 30. Berapa banyak semua baju yang ibu simpan di lemari mutiara? 10 ditambah 30 Sama dengan 40 Nah sekarang guntinglah gambar baju di halaman terakhir Sesuaikan banyaknya dengan perintah Jumlahkan semua gambar baju itu 15 ditambah 12. Hasilnya adalah 27. Kemudian yang kedua, 13 ditambah 11. Hasilnya adalah 24. Kemudian yang ketiga, 14 ditambah 10. Hasilnya juga 20. 4 4 15 ditambah 15 Sama dengan 30 Oke sampai di sini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya